Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Brorio Moto Vlog. Hari ini masih di Kota Bandar Lampung. Hari ini kita mau bagi-bagi makanan. Ayo tebak makanannya ada di mana? Kita ada 4 motor, ada kru pakai motor sama Bro Alkandru si kendor. Terus ada Bro Nanda juga sama Bro Topan. Nanti Bro Romi mau nyusul. Terus bro-bro yang lain juga nyusul di tempat makan. Kita mau buka barang lagi. Bawa Harley itu berat banget, apalagi yang belum setangan. Ini motor belum setangan sebenarnya, baru belum sebulan. Jadi belum setangan banget. Kita hari ini bakal ngumpet-ngumpet Kota Lampung untuk mencari sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Jadi kita bakal keliling-keliling. Sebenarnya kita tadi udah jalan-jalan terus ke warung. Jadi tips buat teman-teman yang mau berbagi di bulan Ramadan. Jadi kalian tuh biasanya beli sesuatu terus bagi-bagi ke orang, itu satu nilai pahala. Tapi ada tips lainnya. Jadi saat beli pun kalian harus pilih. Jadi carilah kayak orang yang jualannya tuh ya, jangan rumah makan gede gitu loh. Yang dia juga yang butuh dibeli gitu kan. Nah, dari situ juga kalian bakal dapat dua kali, karena yang pertama kalian membantu ngebuat laku makanannya. Yang kedua, habis itu kalian bagi-bagiin. Ya, kita isi bensin dulu, habis itu kita lanjut lagi. Kita tadi udah beli makanan, taruhnya di sini. Jadi tiu, tinggal ambil terus kasih deh. Iya kan? Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Amanillah. Kita banyak nyari-nyari yang mau menerima. Kira-kira di mana? Hai. Buat buka ya. Alhamdulillah. Dapat satu, masih ada 49 lagi. Bro, kita cari-cari lagi. Setiap ada berhenti, oke? Bang, buat buka ya. Maaf, tangan kiri. Oke. Kasih ya. Pak. Buat buka ya. Simpen aja, ya. Kasih, Pak. Yuk. Lanjut. 50 nasi bungkus ini all supported by Gentleman Pride. Jadi kalau bahasa anak motor tuh sum-suman. Asik juga. Muter-muter kayak gini. Sambil ngabuburit. Berbuat baik itu enak, asik. Yuk. Subscribe, Pak. Udah tahu belum? Hai. Tuh, selain bagi-bagi, kita bikin orang happy juga dapat pahala, Bro. Daripada kalian ngabuburit, kebut-kebutan, ngedrag, iya enggak? Mendingan ngumpulin duit sama teman-teman. 2000, 2000, 2000, ada 100 orang kan lumayan. Terus beli gitu kan makanan, bagi-bagiin takjil gitu loh, lebih seru gitu loh kan. Jadi sekali lagi teman-teman, berbagi itu enak. Coba deh, gue yakin subscriber gue orangnya baik-baik semua, ya kan. Berbagi itu asik loh, rasanya ada kayak bunga-bunga gitu. Kita nyari lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa aja yang sekiranya memang membutuhkan. Gua sebagai sesama rider menyarankan kalian untuk melakukan hal yang sama atau yang serupa.
oke, teman-teman, sekian vlog gua hari ini. Jadi ngabuburitnya udah beres, kita bakalan pulang ke Exosuki. Kita membuka puasa bareng. Jadi kita bertiga, berempat, empat motor, orangnya lima. Nanti tambah ada bro Romi lagi, ada bro yang lain juga bakalan gabung sama kita. Bakal buka bareng di Exosuki. Kita tutup aja vlog hari ini. Pesan moral hari ini, berbuat baiklah, jangan terbatas, terus-terusin aja berbuat baik. Dan kalau ada halangan, jangan difikirin halangannya. Jangan sampai kalian jadi berkurang niatnya buat melakukan hal-hal yang baik. Gitu, teman-teman. Oke, kita tutup. Sekian vlog kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.